Mazda Innova 2012 Grand, Innova Grand ya, manual, bahan bakarnya bensin. Kita tengok interiornya kurang lebih seperti itu. Ini harganya 139 juta. Yang minat monggo, cuma kotor aja. 142, mohon maaf, 142. Ini ada mobil RS 2016 harganya 140-an ya, kurang lebih ya, RS 16-an kurang lebih tahunnya. Manual ya. Manual transmisi. Ada Mobilio eCVT 2014 eCVT ya. Ini yang varian lumayan tinggi, antik. eCVT harganya kurang lebih 120-an, naik turun itu. Platnya N, Malang. Itu ada Honda Jazz 2008 harganya cukup 78 juta. Udah dapat Honda Jazz 2008. Platnya lokal L Surabaya. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Jazznya 2008. Xenia R Sporty 100-an ini. Itu ada Honda Brio. Honda Brio seperti itu ada sangat banyak sekali, tinggal pilih ya. Jazz Hacker 2018. Ini harganya 100. Harganya berapa ini? 170-80-an ya. Kurang lebih itu punyanya kru kita sendiri soalnya. Ada Terios R, ada HRV, harganya ini 2016 ya. Manual harganya 189 juta setengah. 2016 platnya juga lokal AE. Ini juga ada Agya 2018-an. 100-an ya, Agya RV. Ini ada Honda Jazz 2011 pemakaian 12 Mas ya. Pemakaian 12 harganya 129 juta setengah. Yang minat monggo Honda Jazz-nya. 12 pemakaian. Matic transmisi ini facelift ya. Yang sudah facelift. Ada Avanza platnya T. Matanya sudah tumpuk ya 2019. Ini Matic transmisi. Untuk harganya kurang lebih 160-an. Yang minat monggo Avanza mata tumpuknya 2019 Matic transmisi. Juga ada Grand Livina warna putih 2012-an manual baru masuk. Ini ada Kijang 2001 kemarin ya, platnya lokal L, kapsul harganya 50-an. Ini ada Honda City. Tahunya ini 2005-an, itu dicopot biasanya diperbaiki, tapi tahu beres nanti ya. 2005, mohon maaf. 2005 yang benar. Harganya ini sekitar 60-an kurang lebih City-nya. CRV. Platnya lokal, tahunnya 2005-6. Ini yang generasi terakhir karena setelah ini udah CRV yang new, yang bulus ya. Nah, kita tengok ini Matic transmisi, itu harganya kurang lebih 70-an. CRV-nya. Ini ada lagi Honda City, platnya AA. Ini yang VTEC. Ini harganya kurang lebih 70-an. VTEC 2067 ya. Nah, ini ada Splash 2014-an ya, dia dari platnya baru masuk soalnya. Kurang lebih ini sekitar ya 70-an lah, 2014-an. Kijang kapsul ini harganya, nah ini kita lihat interiornya bentar. Masih bluedroom, masih bagus ini ya. Harganya 47 juta, cuma dia pasirnya off. Platnya E, off 1 tahunan. Tetap murah ya, karena dia kapsul dan tahunnya muda, 2002-an. Ini ada lagi Estilo, platnya lokal L Surabaya. 2000-nya, kalau ini facelift berarti sekitar 11-an. Ini ada lagi Xenia XI 2007, platnya E, 74 juta. Kita jalan ke sana. Ini ada Kijang Kasu, platnya A. Ini ada juga Ecover, platnya G. Platnya banyak Jawa Tengahan ini. Baru datang banyak yang Jawa Tengahan, yang minat monggo. Manual. Tuh, gede kayaknya aja masih pastikan. Tahunnya 97 ya, 99, mohon maaf. Harganya kurang lebih ya, 50-60-an atau berapa? 40-an. Ya, naik turun itulah. Kita lewati dulu aja. Ini ada Luxio. Luxio 2010, platnya BG. 60-an, BG 2010. Nah, ini ada Kuda, platnya AB. Sudah ada rak roofnya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari.
Ingat, subscribe itu gratis-gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Nah, stilo Karimun, stilo kita ada sangat banyak. Ada harga 50-an, ada yang harga 60-an, ada yang harga 70-an pun juga ada. Jadi harganya beda-beda tergantung kita dapatnya. Dan kemarin pun ada yang kita obralkan dengan harga 40-an juga ada. Jadi memang dapatnya beda-beda ini facelift. Ada Honda Jazz RS manual. Livina 2012, Datsun, Datsun ada banyak ya. Harga kalau Datsun sekitar 60-an 70-an itu yang paling banyak ya. Ada Honda Jazz RS baru masuk Pak ini Pak, 2011 ya. 11 12. Pomatic Pak. Tahunnya berapa ini? Data lewat dulu daripada salah. Ada CRV juga ini 2009-an abu-abu 910. 100-an lebih Mas Jan ya. Ini juga ada CRV tahunnya 2013-an CRV new. 2012. 12 13. New Pak Usan. Oh iya, 12 13-an udah new soalnya kalau 12 biasanya belum new. Ini Matic transmisi, harganya ini 189 juta. Ya, menat mogok dengan harga 180 ya udah dapat CRV new. APV. APV tahunnya 2015. Benar Pak ya, 15 ya? 15 APV Tyson. Harganya ini cukup 83 juta setengah manual. Ada Xenia tahunnya ini 2012 ya, all new, harganya 80-an 89 juta setengah, mohon maaf. Xenia all new 2012, yang minat monggo silakan baknya di Jakarta 89 setengah. Ini ada Innova Ribbon, ini nanti peleknya masuk orinya ya, bisa pilih-pilih ini, bisa orinya juga. Ini mobil sebenarnya sangat rawat, warna aslinya hitam ya. Platnya mana? Platnya juga lokal lagi. Tipenya V. Mobilnya ini sangat rawat ya. Sangat bagus, cuma karena memang diketing biar awet. Satunya. Variasi aja. Ini bukan enggak merusak bodi aslinya enggak. Nanti terima beres di ketingnya terima kita lepas. Harganya ini Tipe V 2017 259 juta. Ada Xenia XI juga 2011. Ada Avanza 2013. Ada Picanto 2011-12. Livina putih, ada Datsun. Ada Avanza. Avanza 2013-an ini ya. Harganya ini 110-an naik turun. Honda Jazz 2009 100-an lebih. Ada Mobilio abu-abu. Mobilio abu-abu 2000 berapa Pak? Matic tuh ini. Matic ya? Manual. 2000 berapa? 16-an. 16. Ah digital tuh sini. Ah digital. 2016-an tipe E ini ya. RS. Ini juga ada Hyundai Getz harga 50-an ya naik turun ya. Tahunnya 2056 manual transmisi, cuma masih dilihat bapak itu ya. Hyundai Getz. Ini juga ada Livina 2015-16 harganya 100-an. Ini ada Ribbon G Solar, platnya D 2019. Itu Matic ya. Kalau Matic memang lebih mahal daripada yang manual jenis Ribbon. Ini harganya 340-an itulah naik turun itu ya. Ribbon G diesel Matic. Ini ada Datsun Go, 2000 berapa Datsun ini? 16. Ini ada Panther LS 2000 berapa Mas? 2007. Ini baru masuk juga Imoroga. Ini juga LS juga ini ya. LS tahun berapa ini? Pak Eko tadi ya ini ya. Masuk. Ini juga ada Innova 2013-an ya, 100-an. Lepat ini aku Vanguard kemarin masih 135. Ini ada Nissan Juke putih juga putih. Nissan Juke ada Terios platnya AE Matic
ada Avanza, Mobilio, Matic, Mata Sipit. Ini ada Honda Jazz 2016, pemakaian platnya lokal AE Ponorogo. Honda Jazz RS ya, harganya ini 179.500.000, platnya juga lokal AE. Yang minat monggo, insya Allah di bawah harga pasar manual. 16 pemakaian, jadi perakitan 2015. Yang minat silakan. Ini juga ada Fortuner 2011. Ini platnya lokal N Malang. Ini harganya 229.500.000. Yang minat monggo silakan. Ini juga ada Panther 2000-nya. Panther 2000 berapa Pak ini Pak? 12-an ya. 12-an benar. 2007 mohon maaf, harganya 109.5, platnya lokal R Surabaya. HRV Matic. Oh, ini naikannya sangat nyaman ya. Barangnya bagus ini. Ya benar, monggo. Ini ada Fortuner 2015. Fortuner 2015. Ini jenis VNT yang generasi terakhir ya. Setelah ini soalnya udah muncul VRZ. Kilometernya berapa Mas? Tolong dicek Mas. Ini 104 kilometernya. Ini di pasaran masih tembus 300-an koma. Di tempat kita ini kita jual 248 juta. Ini pajaknya off satu kali. Temunya tetap murah. Karena pasaran masih 300-an ya. Kondisi masih lumayan bagus. Benar, monggo silakan. Ini ada Pajero. Ini ada yang 44 ya. Yang 44 ini Dakar 4x4, platnya R. 2000-nya sekitar 910-an. Harganya 204 juta. Karena dia 44, platnya juga lokal Jateng. 4x4 exit limited ya. Ya Matic 4x4. Ini yang 42. Platnya lokal L. Harganya kurang lebih sama, itu yang 42 ya. Ada Ayla, harga 100-an, 12. Ini ada Terios, platnya W, lokal. Harganya 190-an ya. Tipe R, varian tinggi. Ban-bannya, pereknya juga mahal nih. Yang minat silakan. Matic transmisi, Innova, G. Bensin, ada Yaris. Dan masih banyak lagi, ada BRV Matic. Matic 170-an itu ya. Dan ini ada Pajero Dakar tahunnya 2013. Yang minat monggo, ini bekasnya artis ya. Tapi mohon maaf kita tidak kita sebut namanya. Insya Allah kalau orang seluruh Indonesia 99% tahu ya. Ini ban-bannya baru semua, peleknya juga mahal. Mobilnya insya Allah sangat terawat. Ini harganya 259.500.000. Ini Dakar varian tertinggi. Yang minat monggo silakan. Opelnya juga cantik. Kalau pengen pelek orinya nanti bisa Matic. Jadi peleknya tinggal pilih ya. Bukan peleknya double tapi tinggal pilih. TV-nya juga besar, double D-nya. Nah, ini ada Civic juga. Ini baru masuk.